Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Nama Budaya. Salam kebajikan. Hai, selamat datang di SMP Negeri 1 Denpasar. Para peserta didik baru yang akan menuntut ilmu di SMP Negeri 1 Denpasar. Namun ada berbeda loh di tahun ajaran ini dengan tahun lalu. Kenapa berbeda? Karena kalian tidak bisa datang langsung ke sekolah. Tapi tidak apa-apa. Sekarang perkenalkan sebelumnya, nama Ibu Igus Dayu Eka Damayanti SPD MPD, bisa dipanggil Ibu Eka. Nah, Ibu sebagai guru muatan lokal bahasa daerah Bali di SMP Negeri 1 Denpasar. Nah, pada kesempatan ini Ibu akan berbagi informasi berkaitan dengan SMP Negeri 1 Denpasar. Karena walaupun kalian tidak bisa datang ke sekolah, setidaknya kalian harus tahu lingkungan SMP Negeri 1 Denpasar dan harus tahu juga warga SMP Negeri 1 Denpasar. Mau tahu bagaimana lingkungan SMP Negeri 1 Denpasar? Yuk kita simak tayangan video ini. SMP Negeri 1 Denpasar letaknya atau lokasinya sangat strategis, anak-anak. Jadi SMP Negeri 1 Denpasar terletak di pusat kota Denpasar, dekat dengan kantor wali kota, dekat dengan catur muka, lapangan Puputan, dan Pura Jagatnata. Jadi mencari lokasi SMP Negeri 1 Denpasar sangat mudah sekali. Nah, setelah kalian sampai di SMP Negeri 1 Denpasar, kalian akan disambut dengan lingkungan yang sangat rindang dan hijau. Pepohonan membuat suasana di sekolah sangat sejuk. Nah, begitu juga dengan taman yang tertata rapi dan kebersihannya yang selalu terjaga. Kebersihan di sekolah selalu terjaga karena semua warga sekolah, baik guru, para pegawai, dan para siswa, rajin dan bergotong royong untuk membersihkan lingkungan sekolah. Jadi, lokasi ini sangat nyaman sekali untuk belajar. Nah, selain itu, di lingkungan sekolah, di halaman sekolah, juga ada beberapa fasilitas seperti pojok baca. Jadi, kalian pada jam istirahat atau mungkin di jam-jam kosong bisa memanfaatkan pojok baca ini untuk membaca atau untuk berliterasi dan berdiskusi dengan teman-teman kalian. Nah, selain itu, di lingkungan SMP Negeri 1 Denpasar juga terdapat beberapa balai bengong. Nah, jadi di balai bengong ini kalian bisa berdiskusi dengan teman-teman, mengerjakan tugas, atau mungkin bisa latihan menari dengan teman-teman kalian. Nah, selain itu, di lingkungan sekolah juga terdapat greenhouse. Nah, greenhouse ini biasanya digunakan sebagai tempat praktek oleh klub biologi. Jadi, jika kalian memasuki lingkungan SMP Negeri 1 Denpasar, terjaga sekali keasriannya. Nah, setelah kalian mengetahui lingkungan SMP Negeri 1 Denpasar, sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk mengenal warga SMP Negeri 1 Denpasar. Mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu staf pegawai tata usaha, petugas kebersihan, dan petugas keamanan yang ada di SMP Negeri 1 Denpasar. Karena walaupun kalian tidak bisa ke sekolah, tapi setidaknya kalian mengenal siapa saja warga SMP Negeri 1 Denpasar. Yuk, kita lihat profil mereka. Thank you.
kalian mengetahui lingkungan di sekolah, terus mengenal warga SMP Negeri 1 Denpasar, semoga nanti ke depannya selama proses pembelajaran dari ini, setidaknya kalian memiliki bayangan, oh bagaimana sih sekolah saya, oh siapa saja sih warga SMP Negeri 1 Denpasar. Namun sebelum video ini berakhir, Ibu ingin mengingatkan kalian bahwa nanti Ibu akan membagikan materi dan juga membagikan LK yang harus kalian kerjakan. Ya, semoga suasana ini kembali normal, mulai membaik lagi, dan kalian semua bisa sekolah dan kita bertemu langsung di SMP Negeri 1 Denpasar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.